apik no, Dok. Delok sing tengen-tengen tengen-tengen iki lho, tengen iki lho, delok nang gambare iki lho, iki lho, bukan kene iki lho. Endi? Ku lho, arek plate lho saka Ponorogo. Anu, kaos resmi Grebeg Sura. Gambare nang gambar kali. Halo Lur, alhamdulillah rabbil alamin, akhirnya saya bertemu dengan Mas Suroto lagi. Dengan Mas Suroto lagi, dan alhamdulillah kemarin saya pas tadi itu buka lemari itu ada sisa kaos Grebeg Sura. Dari dulu kan pesan sama saya minta kaos Reog. Terus ada sisa kemarin kan, dulu waktu Sura kemarin kan saya beli di rumahnya Kang Kendo Reog. Kang Kendo Reog Larak itu kan beli 4, rencananya mau saya kirimkan ke adik saya di Jakarta, terus di sana enggak jadi minta, akhirnya ini saya pakai sekali aja untuk nonton Grebeg Sura, terus tak kasihkan ke Mas Suroto itu. Ya seneng kak kaosnya Reog? Seneng. Nah iya seneng, apik ya. Dulu untuk gambar ya, yang gambar Reog itu. Dari dulu kan nyidam kaos Reog. Dan seneng. Ada wen kan ngopi burung? Wes. Ngopi? Wes ngopi. Engko benten aku sing ngopi. Sing ngopine ra leren lho. Pokoke kopi. Lek ngopi anu ya, apa gulane titik ae aja kok legi-legi. Ben awake bentang sehat. Wedang. Lek mangan iki angel. Aja angel-angel lho. Dimangan tadine ora. Wis ora sami mikir narno. Iki gambare nang Plate Ponorogo iki, asli wong Ponorogo iki. Cek karotnya di KTP ra sih? Enggak duwe. Orang di KTP ya. Kane duwe kakak. Duwe amur mati. Orang duwe. Ya belum ngomong duwe ra dikek ni KTP le. Tapi apa enggak kudu digek nih? Lampu ora digek nih. Ya engko kapan-kapan kok tak ngomong kudu digek nih. Nah memang kudu ndek KTP. Pokoknya jengger wong sing manggon ning Indonesia iki pokoknya sing sik urip mbok anu kudu lek diwajib nek iso ndek KTP. KTP-ne kan. Lagi sik wong Indonesia. Ndek wong Indonesia rat. Iya, iya wong Indonesia, asli wong Indonesia. Tapi ra ndek KTP. Nek kakane ya mrabu le wong dhewe anak. Gue kok jenenge nyampe tadi itu ndak di KTP. Dan ini guys, saya juga akan menjawab pertanyaan netizen dari kemarin itu, dan katanya itu disuruh membawa ke tempat Buningsih atau di tempat yang lainnya. Itu sebenarnya bukan kendalanya untuk bawa ke sana, sebenarnya kalau tahu kalau di sana itu digratiskan ya Lur ya, tapi kendalanya itu untuk membawa ke sananya itu juga perlu biaya, dan keadaannya ibu pami sekeluarga ini kan kurang mampu. Jadi itu saya jawab di sini aja guys ya. Kemarin kan saya tidak sempat menjawab komen-komennya karena terlalu banyak komen, saya jadi kebingungan sendiri. Saya akhirnya saya jawab di sini. Jujur aja orangnya tidak mampu ya. Kalau saya pribadi juga membantu itu juga cuma sekedarnya aja, semampu saya aja. Dan ini juga mengharap keikhlasan hati saudara-saudara yang pengen membantu dengan ikhlas, silakan membantu atau bisa langsung datang ke sini atau lewat rekening saya juga bisa. Tapi kalau mau lewat rekening saya itu syaratnya yang penting struk pengiriman itu dikirim, difoto, dikirim lewat WA saya. Jadi saya itu kan biar enak, biar tidak menimbulkan fitnah. Jadi nanti akan saya tunjukkan ke semua yang di sini itu. Itu yang saya takutkan, itu takut menimbulkan fitnah loh. Wis pikiran wingi wis sadis sesuk, Bang. Kudu kerep-kerep adus lho ya. Kudu sampe adus.
sampai tajam tak mencari mau. Dan ini keadaannya Mas Suroto lur, dan kalau sendirian itu kalau kadang-kadang sering ketawa sendiri-sendiri, tidak tahu melihat apa, melihat sesuatu apa yang membuat dia sering ketawa-ketawa sendiri itu. Kalau sama saya itu dari masih sehat sampai sakit itu masih seperti masih ingat seperti biasa, cuman kadang-kadang kalau saya tanya itu kadang-kadang jawabannya pas, kadang-kadang enggak pas. Ngalor ngidul lah istilah. Dan ini guys, saya juga ditemani adiknya Mas Suroto itu, yang terakhir adik yang paling kecil ya. Iya. Namanya Mbak Erna. Iki anu piye Kak? Anune perasaane sampean piye ndelok kakangane sampean? Ya sedih Mas, nek masih kayak wis semua begitu lama nih sakit seperti itu dan nggak ada biaya untuk mengobatkan, rasanya sedih, cuman mau bantu nggak bisa juga, aku masih maksudnya sudah rumah tangga sendiri, keadaanku pun kan cuma cukup buat makan sama anak-anak sama suami saya, pas-pasan kalau mas kan hidupnya kerjanya juga cuma tani, cuma kalau membantu cuma sekedarnya cuma bisa bantu makan dikit atau apa, kalau pengobatan kan belum bisa, sedih mas ya gitu. Ya sebenarnya kemarin kan ada pengobatan di tempatnya Buning Siti Nampi itu, kok di sana digratiskan, cuma kalau di sana kan biayanya tidak ada. Untuk membawa sana kan butuh uang transport dan lain-lainnya juga belum ada. Kayak kan umpamanya kalau kumat itu ngapain itu mas, masnya itu? Marah-marah, nonjok dirinya sendiri. Apa yang sering dipukul dirinya itu? Kepala terus? Kepala terus lehernya itu dicekik. Iya, terus ini tuh digaruk-garuk sendiri. Pokoknya harus sering-sering harus diawasi. Iya, tapi dirinya sendiri tidak pernah sama orang lain, tidak pernah. Ngamuk dirinya sendiri. Iya. Tidak sering teriak-teriak. Tidak pernah. Cuma dirinya sendiri. Kalau makannya susah katanya ibu kan dari ini. Susah, cuma minum kopi sama rokok itu setiap hari. Rokok juga rokok mbako ya. Iya. Kalau apa itu? Kalau minum kopinya sering minta terus. Minta terus habis, langsung buat lagi, habis buat lagi, habis buat lagi. Enggak berhenti mas, pokoknya terus rokok sama kopi hari ini. Kalau enggak punya dia marah pada dirinya sendiri. Ya itu cuma untuk menghibur dirinya sendiri mungkin perasaannya. Kalau sudah merokok, sudah ngopi itu kan pikirannya mungkin agak agak mereda emosinya. Tapi kalau masalah makan itu kan lauknya enggak minta yang aneh-aneh ya? Enggak, apapun yang dimasak dia mau. Apa aja dia mau ya? Setiap ikutnya masa apapun mau kan, kalau saya cuma kalau kesini kan cuma jenguk toh mas, di sini jadi kan cuma saya menjenguk kalau saya bawakan, kalau enggak kan saya juga jarang kan kesini, juga sudah punya keluarga jarang, sendiri punya keluarga sendiri, jadi kan enggak bisa setiap hari juga kesini. Ngono kuwi awakmu tak ora pengen delok-delok reok apa-apa ngono tak? Ya wis. Heh. Tak nek kene mbiyen ning desa Gunting pelan-pelan reok delok ora wae. Heh. Delok tadi. Delok. Delok kok kaduan wong endi? Delok kok kaduan. Ora wani ndek. Ora tega nek tak pengen ngadu-adu. Delok kok kaduan tok ngono. Tekan ning ngono wedi kuwi nyapo kuwi. Dulu lur. Ini dulu sebelum sakit dan ketika masih sehat dulu itu hobinya senang sekali nonton reyok dulu itu hobinya. Iki sabukmu apa rat iki rat? Jepang. Ya yes, dengak-dengak aku lah rezeki rat ya. Yeah. Engko ben iso tuku sabuk. Sabukmu anu sabuk merek Jepang ya. Iya. Rumput Jepang merek Jepang. Buat celana, buat lambi itu lah, wis kadung. Iya, tidak belum ganti. Yo jeting gut, iki, ano jeting gut terus loh, ya. Eman rusak kok, ano nasi abdona nih. Nyam rokok lagi sih, rokokmu, rokok enggak. Mau tiga hari rokok, mungkin aku
kat kapan kae lho. Lah aku numpak ni. Rokok lho. Seneng ya kalau. Pokoke jane awakmu kerep adus. Dan ini juga saya itu membantu Mas Suroto dan sekeluarga itu tidak bisa banyak-banyak. Soalnya juga saya habis berduka. Kedua nenek saya sudah tidak ada semua, meninggal semua. Jadi Mas Suroto itu selama sekitar 11 tahun itu pandangannya kosong loh. Ini masih bujang, belum pernah menikah. Bujang dari seumuran sama saya. Kelaran tahun 82 ya. Kelaran tahun 82. Jadi selama masih bujang dulu itu sudah kehilangan masa depannya. Di pandangannya kosong, tanpa enggak tahu memandang apa. Sering komat-kamit membaca mantra. Ubin kopi musim adem kok. Ubin ini. Ubin. Ubin. Ubin gak? Iya. Mungkin gak bisa kopi. Apa kok ente kak? Iya, terus karaku kan anu corange wis kat cilik sering ngawur nyadi-nyadi. Zaman biyen kan sering tak goncengin yang anu to. Yang anu kae lho. Zaman latihan anu kae.